malam terbanglah seekor kelawar yang mencurigakan. Ia adalah Dracula yang telah bertukar menjadi seekor kelawar. Dan tanpa sebarang bunyi, Dracula pun mendekati seorang gadis. Gigit! Tengok tu, di belakang awak pun ada dah, Nobita. Sudahlah. Saya takut. Habis tu, awak lari balik tanpa memakai kasut. Tak sangka awak ni penangku betul rupanya. Nobita, bukankah awak ni seorang lelaki? Habis tu, gaya sundur bercakap tu menakutkan betul. Shizuka datang. Cepatlah masuk. Ini dia. Nobita tertinggal kasut dia tadi. Lah, ya ke? Maaflah menyusahkan kamu je. Tak apa. Saya pergi dulu, ya. Dua kali Shizuka ketawakan saya hari ini. Sesiapa pun akan ketawalah bila dia tengok kasut yang tertinggal tu. Tak patut betul lah. Doraemon! Doraemon! Bangunlah cepat! Teman ke saya? Tengah-tengah malam macam ni ke? Apa semua ni? Kenapa bersepah macam ni? Saya takut tak boleh tidur lah. Jadi awak nak apa? Tolonglah. Temankan saya ke tandas. Berapa tahun rumah awak ni sebenarnya? Habis tu, saya asyik terbayang muka Dracula depan mata saya lah. Saya dah tak tahan ni. Awak ni macam-macam lah. Awak nak keluarkan apa-apa alat ke? Saya Dracula. Cubai dan taring. Kalau awak pakai benda ni. Hai, petunjukkan aku pula ni. Kiki, awak akan jadi Dracula. Kiki. Dah kenapa ni, Nobita? Apa yang kamu bising-bisingkan di tengah malam macam ni? Sebenarnya, saya nak pergi ke tandas lah, Mama. Tapi kan macam ada sesuatu yang saya terlupalah. Doraemon, saya rasa kan macam ada sesuatu yang sangat menakutkan yang telah berlaku. Kalau nak tahu yang menakutkan tu, saya telah mengisapnya keluar. Apa maksud awak? Dracula dari set Dracula ni bukannya mengisap darah, sebaliknya ia mengisap memori. Tadi, ia telah mengisap keluar memori Dracula yang menakutkan yang ada dalam fikiran awak tu. Wah, hebatnya. Pinjamkan saya sekejap. Seronoknya saya. Kalau macam tu, saya nak keluar sekejap lah, ya. Nanti dulu. Ini kan dah tengah malam. Kalau awak ada masa sangat, kemaslah bilik ni dulu. Pasal bilik ni, bagi nanti barulah saya kemas. Tingkat terbuka dengan sendirinya. Ni barulah betul. Nobita, jangan pergi. Dia pergi betul. Kasut Nobita tertinggal. Tengok, sampai ke dalam mimpi dia nampak kasut saya. Baik, awak lupakannya. Peliknya. Saya rasa saya dah tutup tingkap tu tadi. Baiklah, seterusnya ialah Sunio. Terkejutnya saya.
Baik, seterusnya pula ialah Giant. Busuknya. Yelah, Dracula kalah pada bau bawang putih. Giant pula memang jenis makan adu lepas tu terus tidur tanpa buruk gigi. Nampak dia macam tak mandi aja. Mana boleh dekat dengan orang macam ni. Akhirnya dah siap. Apa ni? Basah lencun saya. Tak mungkin. Dah berjaya. Dengan ini tak ada siapa pun yang akan ingat aku kisah tu lagi. Baguslah macam tu. Cepat bagi balik set Dracula saya tu. Alah, pinjamkanlah saya sekejap. Nabita bagi balik. Nanti bangun tidur kemas bilik elok-elok tau. Cepat-cepat. Malam tu kakak betul lah Senorita tu kan. Saya tak boleh lupa tau. Ya, betul tu. Betul tu. Apa halnya? Malam kan Nobita tu. Kisah tentang apa ya? Saya rasa pelik lah. Rasanya memang ada kisah kelakar terjadi tentang Nobita semalam kan. Apa dia? Kamu terlupa nak buat kerja rumah lagi? Pergi berdiri dekat luar. Baik. Jadi, macam itulah pelajaran kita hari ini dan topik ini akan keluar dalam ujian nanti. Jadi, sila hafal betul-betul. Baik, cikgu. Nobita, kenapa kamu berdiri dekat pintu? Cepat masuk ke dalam ni. Baik. Kamu dah balik ya, Doraemon? Bilik ni, apa yang dah jadi sampai bersepah macam ni? Itu. Kalau Nobita dah balik, nanti suruh dia datang jumpa Mama. Baik. Alamak, bila muka air Mama macam tu, maksudnya ada ceramah. Nobita? Ya? Datang ke sini dan duduk depan Mama. Baik. Apa dia, Mama? Kamu dengar sini. Apa ya? Mama nak cakap ni. Mama nak bagi tahu. Mama nak cakap pasal apa ya? Set tu memang bagus betul lah. Buat perkara tak bagus macam mana sekalipun, kita boleh buat orang tu lupakannya. Doraemon! Cepat! Bagi balik alat tu! Saya akan nak pulangkan! Hati-hati! Nobita! Jangan lari! Tunggu! Jangan awal paksa lah! Oh ya! Dracula lemah dengan tak ada palang kan? Baiklah! Tunggu! Asyik suruh pulang kan aja. Bising betul lah. Oh ya. Saya suruh dia lupakan saja untuk minta saya pulangkan cikgu. Doraemon, naas lah awak. Sakitnya hidung saya. Tanda balang. Pelekat ni ke? Baik. Awak lupakan saja tentang set Dracula ni. Baiklah, saya kemas. Kemas. Doraemon, saya rasakan saya ada punya alat yang sangat berguna dari awak lah.
Entah, saya tak ingat pun. Huh? Betulkah ni? Nobita! Ah!